the music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
Shalom warga kerajaan, sukacita Allah melimpah bagi kita sekalian, dan kita percaya hari ini saudara dan saya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Untuk itu kita awali dengan doa sebelum sharing firman Tuhan ini kita sama-sama mendengarkannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna sehingga setiap kali kami bangun pagi kami bersyukur. Penyertaan Tuhan yang sempurna nyata bagi kami sehingga setiap hari kami bangun siap untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari karena kami tahu Tuhan melindungi dan menjaga kami, membawa kami untuk menjadi pengaruh di mana kami berada. Terima kasih, kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari-hari ini berbicara bagaimana garam itu betul-betul dapat mengkamiri atau menjadi pengaruh bagi makanan-makanan ataupun apapun yang kita buat di dalam sebuah wadah, dan ketika garam itu ditaruh maka adonan ataupun masakan yang kita masak menjadi asin. Dan hari ini kita belajar bersama-sama apa yang Yesus mau dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang 5 ayat yang 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Satu perumpamaan yang betul-betul membuat kita semua tergugah bahwa seharusnya kehidupan kerajaan atau anak-anak kerajaan itu membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan ini. Hari lepas hari, kita dirindukan Tuhan untuk menjadi pengaruh yang hebat. Terutama bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekeliling kita, komunitas di pekerjaan, di komunitas-komunitas sport dan lain sebagainya. Saudara sebagai anak kerajaan harus membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan masing-masing.
Kenapa? Karena memang Tuhan membedakan saudara. Yang pertama, ketika saudara bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Saudara dikuduskan dan janji keselamatan terjadi. Tapi bukan hanya itu, kita harus bersaksi sebagai anak-anak kerajaan. Nah, untuk bersaksi menjadi anak-anak kerajaan harus ada nilai-nilai yang dibangun dalam hidup kita. Tidak bisa kita melangkah sendiri, harus ada nilai-nilai dari Roh Kudus. Buah-buah roh yang tertulis di dalam surat Galatia itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Memang kita tidak mampu, tapi percayalah, ketika kita berserah dan bersandar kepada Roh Kudus, maka Dia memampukan kita untuk betul-betul buah-buah roh itu muncul dari diri kita. Penyerahan hidup kepada Tuhan seutuhnya memampukan kita untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Allah, sehingga buah-buah roh itu muncul. Memang sulit bagi kita untuk bisa melakukan semuanya, tapi Tuhan menuntun kita langkah demi langkah, sehingga buah-buah itu betul-betul dapat dirasakan dari hidup saudara dan saya. Nah, dikatakan tadi kamu adalah garam dunia. Tuhan mau saudara menjadi pengaruh di dunia ini. Betul-betul pengaruh yang hebat, pengaruh yang besar, pengaruh kerajaan. Dan kita tahu pengaruh kerajaan itu nyata. Tuhan telah memberikan otoritas, bahkan Tuhan menjamin hidup saudara di dalam keselamatan yang dijanjikan setelah proses salib dan kebangkitan itu terjadi. Tapi ada hal yang besar. Kamu akan menjadi saksiku dan Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Ada kuasa yang diberikan dalam hidup saudara dan saya. Mari gunakan itu saudara, bersama dengan Roh Allah. Nilai-nilai buah-buah roh itu muncul. Dan waktu kita berjalan, kita dapat menyatakan kuasa Tuhan melalui perkataan dan iman kita. Kita dapat berkata sembuh kepada orang yang sakit. Kita dapat berkata berjalan kepada orang yang lumpuh. Kita dapat berkata melihat kepada orang yang buta. Tapi Tuhan juga rindu proses hidup dalam kehidupan saudara dan saya harus kita sama-sama lewati. Sebab dalam proses itulah membuat kita dewasa, membuat kita menjadi kuat, membuat kita memahami bahwa Tuhan itu hidup dan bersama dengan kita. Dalam proses yang kita lewati itu, Tuhan mau betul-betul saudara dan saya menjadi garam, menjadi pengaruh. Dan untuk sampai di sana, proses setiap orang itu berbeda. Kalau hari ini saudara mengalami sebuah pergumulan, percayalah saudara, bahwa pergumulan yang saudara hadapi adalah pergumulan yang Tuhan mau supaya saudara berubah, saudara bertumbuh, saudara menjadi matang, dan betul-betul dapat mempengaruhi banyak orang. Setiap kita punya persoalan dalam kehidupan. Masing-masing orang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Kalau ada yang terpuruk hari ini, minta pengampunan di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau proses hidupku membuat aku menjadi anak-anak kerajaan yang berpengaruh di dunia ini. Firman Tuhan tadi berkata bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang Tuhan mau, saudara, kita sebagai anak-anak kerajaan tidak menjadi garam yang disebut tawar tadi. Tapi kita adalah garam yang penuh dengan pengaruh dalam kehidupan. Untuk itu, hubungan kita dengan Tuhan melalui firman dan Roh Allah, melalui pujian dan penyembahan yang harus dibangun setiap saat di hadapan Tuhan, itu membawa kita makin hari mengenal Kristus dengan benar. Bahkan waktu kita hidup sesuai dengan perintahnya, saling mengasihi, saling memberkati, mendoakan, maka karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, saudara, kita harus bangun kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya Roh Allah menguasai hidup saudara, membangun kembali. Setiap pergumulan yang kita hadapi, percayalah, bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti membawa kita dalam kemenangan. Sekalipun itu banyak orang berkata, saya sudah 5 tahun, sudah 8 tahun, sudah 10 tahun, tetap ada sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu saudara dan saya, mari kita menjadi pengaruh yang hebat dalam kehidupan kita di bumi ini. Menjadi anak-anak kerajaan yang membawa pengaruh yang besar. Ketika garam diumpamakan sebagai pengaruh ataupun yang dapat mempengaruhi adonan dalam kehidupan kita, dalam masakan kita, Tuhan mau menjadi garam yang mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Mari pengaruhi lingkungan kita dengan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi saksi dalam kasih Tuhan yang sempurna. Penuhi hidup kita dengan kasih Allah dan bawalah kasih itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang merasakan kasih Allah melalui kehidupan saudara. Nyatakan kuasa dari imanmu melalui perkataanmu, maka banyak orang akan mengalami mukjizat, banyak orang disembuhkan. Usirlah setan dengan kuasa yang telah diberikan dalam kehidupanmu. Maka saudara,
saudara akan menjadi saksi dan pengaruh bagi dunia ini. Selamat melakukan aktivitas saudara, disertai dengan pengaruh yang hebat dalam kehidupanmu. Itu kuasa Tuhan yang sempurna yang telah diberikan. Dan kasihnya yang penuh dengan belas kasihan bagi banyak orang. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sekalian dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sehari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.